Kutub Project Channel balik lagi sama Riri di sini. Dan di video kali ini kita ketemu lagi sama mobil Innova ZenX. Nah, ini mobil Innova ZenX dari Auto Project. Tapi kalian enggak usah kaget kalau misalnya kalian ngelihat mobil di belakang Riri ini udah ada part-part yang bolong, yang hilang, gak usah khawatir kan? Nah, memang begitulah Auto Project ya, sahabat Auto. Karena kita membuat aksesoris itu gak sembarangan. Kita langsung beli mobilnya dan membuat benar-benar detail, jadi dipastikan pas untuk mobil kalian. Dan di video kali ini kita bakalan ngebahas nih 4 aksesoris yang kita rekomendasikan untuk kalian nih sebagai pelindung mobil Innova ZenX kalian. Apa aja? Langsung aja kita kalau gitu masuk ke aksesoris yang pertama. Nah, aksesoris pertama yang akan membantu kalian untuk melindungi mobil kalian adalah engine heat insulation dari Auto Project untuk mobil Innova ZenX kalian nih, sahabat Auto. Nah, engine heat insulation dari Auto Project ini berfungsi untuk mengcover panas dari mesin kalian, jadi nggak overheat karena ditampung oleh engine heat insulation ini, dan ini terbuat dari bahan yang berkualitas nih. Jadi aman banget untuk mobil kalian. Selain itu, dia juga berfungsi untuk melindungi cat mobil kalian di bagian atasnya nih, sahabat Auto, bagian kap mesinnya. Karena biasanya panas dari mesin mobil ini akan membuat cat dari kap mesin itu perlahan-lahan jadi memudar. Tapi kalau misalnya kalian memasang engine heat insulation dari Auto Project ini, itu akan terlindungi. Nah, ini tentunya harus kalian pasang di mobil Innova ZenX kalian karena banyak banget fungsinya yang tentunya akan melindungi mobil kalian. Selanjutnya, apalagi aksesoris kedua, langsung aja kita lihat. Aksesoris selanjutnya kita punya door handle cover dari Auto Project nih, sahabat Auto, yang sudah terpasang di bagian ini. Nah, ini berfungsi untuk melindungi cat body mobil kalian. Nah, sering banget nih yang sering dikeluhkan oleh pemilik mobil adalah di bagian gagang pintu mereka ini banyak goresan-goresan nih. Karena kita nggak sengaja nih, kadang misalnya ada cincin di tangan atau benda-benda di tangan ataupun gantungan kunci yang kita gantungkan di tangan itu berakibat akan menggores bagian gagang pintu ini. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kalian memakai door handle cover dari Auto Project ini pasti akan terlindungi, jadi nggak bakalan gores sama sekali. Selain fungsional, fungsinya yang seperti Riri sebutkan tadi, ini juga menambah nilai estetika dan kekerenan dari mobil kalian. Kalian lihat aja nih, ini kalau dari jauh bikin mobil Innova ZenX kalian jadi lebih terlihat sporty. Dan untuk seleranya, kalian bisa memilih dari 3 nih, sahabat Auto. Kita punya yang karbon, ada juga yang chrome, dan juga ada yang matte black. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Ini juga tentunya harus kalian pasang di mobil Innova ZenX kalian sebagai pelindungnya. Ini kita udah bahas 1, 2, lanjut ke aksesoris yang ketiga. Nah, aksesoris yang ketiga kita punya door seal plate dari Auto Project nih, sahabat Auto. Nah, door seal plate dari Auto Project ini terpasang di bagian bawah ini. Jadi ini berfungsi untuk melindungi cat mobil kalian lagi kalau misalnya kalian menaiki mobil dengan alas kaki, sepatu yang juga berkemungkinan itu akan bergesekan di sini dan membuat gores-gores yang tentunya akan mengganggu penampilan mobil kalian. Jadi kalau misalnya kalian pasang door seal plate dari Auto Project ini akan terlindungi. Selain melindungi juga, ini tampilan juga keren banget, sahabat Auto. Kalian bisa lihat bagaimana desain ini benar-benar stylish banget dari Auto Project. Ada juga tulisan ZenX-nya di sini berwarna merah dan ini gagah banget. Dan warna merah ini adalah merupakan varian yang nolennya dari Auto Project. Nah, Auto Project itu punya variannya 2 nih, sahabat Auto. Ada yang nolen, ada juga yang with lamp. Yang nolen seperti yang kalian lihat ini, terus ada juga yang with lamp dengan aksen lampunya, dengan ada cahaya-cahaya lampunya karena kita juga menyambung kelistrikan dari mobil tapi nggak potong-potong kabel sama sekali. Nah, itu nanti berwarna biru lampunya dan pastinya juga keren banget. Selain ada yang with lamp, terus ada yang no lamp, kita juga punya ori design dan juga ori big design. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Dan pastinya ini selain stylish, tapi juga fungsional banget melindungi bagian cat body mobil kalian. Nah, ini aksesoris yang ketiga, kita langsung aja ke aksesoris yang keempat. Aksesoris selanjutnya yang pastinya kita punya di bagian interiornya yang akan membuat Innova ZenX kalian semakin terlindungi nih, sahabat Auto. Ini ada carbon max matte 70 dari Auto Project. Nah, carbon max matte 70 ini terbuat dari bahan berkualitas yang juga kita punya 4 bahan yang tentunya ini akan membuat karpet ini benar-benar kualitasnya premium banget, sahabat Auto. Dan yang istimewanya dari Max Mesh Fendi ini adalah kita mengcover keseluruhan dari lantai mobil. Karena karpet kita ini enggak universal, dibuat secara manual, diukur secara manual dan pastikan dan dengan memastikan lantai mobil ini tercover keseluruhan dan juga mengikuti lekukan-lekukannya.
Kalian bisa lihat ini bahkan sampai ke bagian atas-atasnya, sampai ke bagian yang mendakinya, tapi ini benar-benar menempel dengan sempurna. Nah, karena Next Massive Fendi ini kita juga punya lapisan velcro di bagian bawahnya, jadi kalian nggak usah khawatir karpet ini bakalan geser, karena pastinya karpet ini benar-benar anti-slip, nggak bakalan geser sama sekali. Kita juga punya klip-klipnya, jadi udah velcro menyeluruh, terus juga ada klip-klipnya, kita benar-benar aman banget untuk dipasang di mobil kalian. Velcro keseluruhan ini, kita memastikan bahwa nggak ada kotoran yang masuk ke lantai mobil kalian. Karena kalau misalnya karpet dasar itu kotor, itu sedikit susah untuk dibersihkan, sahabat Otomo. Makanya Max Match 7D ini mengcover keseluruhan untuk memastikan hal tersebut. Tapi kalian misalnya nih, mau minum, mau makan di dalam mobil, nggak usah khawatir kalau misalnya tumpah. Karena Max Match 7D ini juga gampang banget untuk dibersihkan. Dan pastinya kita juga waterproof. Nah, Max Match 7D ini kita punya dua pola nih, sahabat. Untuk punya dua pola, kita punya yang diamond dan juga solitaire. Jadi kalian misalnya pengennya yang diamond, kalian tinggal pesan yang diamond. Kalau pengennya soliter, kalian tinggal pesan yang soliter. Terus kita juga karpetnya nggak berbau sama sekali, jadi aman banget untuk kesehatan kalian. Nah, kita nih Max Match 7D juga punya dua tipe nih, baik yang pengen yang pakai coil nih yang seperti karpetnya ini, terus juga ada yang without coil. Nah, kalau misalnya pakai coil ini, itu proteksinya jadi double nih, sahabat Otomo. Jadi kalau misal kalian makan nih, terus remah-remahnya di sini, kalian tinggal copot nih coilnya, terus kalian bersihkan, terus bisa dipasang lagi. Nah, segampang itu untuk dibersihkan. Lalu untuk warnanya, Niato Project menyediakan 3 pilihan juga nih buat kalian, sahabat Otomo. Kita punya yang warna black, terus ada yang warna beige dan juga warna coffee brown. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan selera kalian masing-masing, atau kalian juga bisa sesuaikan dengan interior mobil kalian. Nah, karpet Max Match 7D ini seperti yang dibilang tadi itu mengcover secara keseluruhan, tapi kalian nggak usah khawatir nih, meskipun sampai ke atas-atasnya benar-benar menyeluruh, nggak mengganggu pedal gas dan rem sama sekali. Jadi dipastikan benar-benar aman banget untuk mobil kalian. Nah, itu tadi dia 4 aksesoris yang direkomendasikan oleh Auto Project terkhusus untuk kalian pemilik mobil Innova Zenix, sahabat Otomo. Karena 4 aksesoris tadi dapat melindungi mobil kalian. Tapi nggak hanya melindungi aja, tentunya ini juga bisa membuat tampilan mobil kalian jauh lebih keren, sahabat Otomo. Jadi nggak hanya keren, tapi juga melindungi. Jadi buat kalian yang pengen mendapatkan aksesoris-aksesoris tadi, kalian bisa langsung datang nih ke Ruko Sudari Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Itu di Auto Project Garage yang berada di Cengkareng. Kalian bisa melakukan pemasangan dengan mekanik dari Auto Project langsung. Terus buat kalian yang juga berada di sekitar Jakarta Utara nih, kalian juga bisa datang ke Venom Auto Garage, karena juga terdapat garage-nya Auto Project di sana. Lalu buat kalian yang di luar kota, nggak usah khawatir, karena Auto Project juga sudah punya banyak aksesorisnya di toko variasi di seluruh Indonesia. Itu kita dari Aceh sampai Papua, Auto Project pasti ada. Tapi pastikan juga nih aksesorisnya asli dari Auto Project, nggak aksesoris lain, nggak juga aksesoris palsu ya, sahabat Auto. Dan buat kalian jangan lupa untuk terus mengikuti Auto Project di akun media sosial kita, yakni di TikTok dan juga Instagramnya Auto Project. Dan juga like video ini, subscribe channel YouTube Auto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Jangan lupa untuk tunggu aksesoris-aksesoris selanjutnya dari Auto Project, apalagi itu khususnya mobil Innova Zenix, karena Auto Project akan selalu berinovasi buat kalian. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye!